Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ia mencapai tanah dengan kecepatan yang menakjubkan, napas Long Hao Chen dengan jelas menjadi lebih berat, kurangnya energi spiritual internal, itulah yang membuat sensasi lemah ini muncul. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, ia tidak akan ragu untuk menggunakan pil pemulihan spiritual, akan tetapi, ia tidak mau menyia-nyiakan sumber daya yang berharga dalam pertandingan kompetisi ini. Yang lebih penting lagi, dia berharap hanya demi potensinya untuk keluar dengan pertandingan ini. Setelah jeda sesaat, Fight Ring diaktifkan saat dia tiba-tiba menginjak tanah, dan meluncurkan cas sekali lagi. Pada saat ini, dia hanya sekitar 20 meter dari Huang Yi. Selama dia bisa mengurangi jarak di antara mereka dalam sekejap, dia akan mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, Huang Yi menunjukkan senyum tipis. Menggenggam tongkat sihirnya dengan tanpa henti dia mengucapkan mantra, dan sebuah cincin yang bersinar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin itu secara mengejutkan mulai bergerak di tanah, dan muncul di bawah kaki Long Hao Chen. Pada saat ini, 10 paku tanah tiba-tiba bangkit dari tanah, dan mengambil bentuk sangkar yang menjebak Long Hao Chen di dalamnya. Peri unsur bumi juga mulai melantunkan mantranya pada saat ini, di saat dia menampilkan sinkronisasi dengan Huang Yi, dan itu bisa disebut sempurna. Di udara, warna kuning tiba-tiba muncul, dan segera, 10 batu penggiling jatuh dari langit, yang berniat untuk menghancurkan Long Hao Chen yang berada di dalam kandang ini. Jika Long Hao Chen masih memiliki Radiant Shield, tidak akan sulit baginya untuk memblokir batu yang jatuh ini. Tetapi Radiant Shield telah dihancurkan, dan dia tidak memiliki perisai lain untuk membela diri. Saat dia mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen memusatkan perhatiannya pada pertempuran ini. Ketika dia melihat kandang tanah di sekitarnya, dia menyadari faktanya, bahwa pertandingan ini sayangnya akan sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, hingga saat terakhir, ia bertekad untuk tidak pernah mendeklarasikan kata-kata kalau dia menyerah. Sambil memegang gagang pedang api dengan kedua tangannya, dia mengambil sedikit langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia mempertahankan kakinya berdekatan satu sama lain, lalu menurunkan pinggangnya, dan dia mulai melompat, dengan penuh resolusi dan ketekunan, dia menatap batu-batu yang jatuh di tanah saat dia menyelesaikan gerakan lompatan ini. Pada saat ini, keterampilan tempur Long Hao Chen dan kapasitas mentalnya yang kuat itu tidak diragukan lagi telah terbukti. Dia tidak memanfaatkan energi spiritual apapun, dia sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuhnya untuk melompat ke ketinggian 100 meter, dan berbenturan dengan batu-batu yang jatuh ini, whoosh. Selama masa krisis ini, pedang apinya terus menghantam batu-batu di sisi mereka, yang merupakan daerah paling rentan dari batu-batu tersebut, di saat ia meminjam kekuatan dari lompatannya, itu lebih baik daripada dia menyerang dengan ceroboh. Metode ini paling baik dalam menghemat energi spiritualnya, namun dia tetap dapat bertarung di level tertinggi. Di sisi lain, Huang Yi dan peri elemental buminya memulai mantra yang panjang. Kali ini, waktu pengucapan mantranya bahkan lebih lama daripada mantra pemanggilan seperti sebelumnya. Hal yang bahkan lebih aneh dalam hal ini, bersamaan dengan Earth Elemental Fairy-nya, kecepatannya menjadi sangat lambat. Mereka selesai mengucapkan mantranya sebelum membiarkan peri elemennya memulai tindakan yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Ini adalah inti dari nyanyian bersama penyihir. Mantra yang akan diluncurkan dengan mantra yang diuraikan seperti itu, hanya bisa dianggap sebagai mantra rahasia, yang membutuhkan koordinasi yang tinggi antara kastor mantra. Memanfaatkan peri unsur adalah metode yang paling mudah untuk melakukan nyanyian mantra secara bersamaan semacam ini. 8 pesaing lain dari kelompok ketiga saat ini dapat dengan jelas melihatnya, bahwa pertandingan akan segera diselesaikan. Tidak peduli mantra macam apa yang dinyanyikan Huang Yi dan peri elemental buminya, Long Hao Chen tidak punya cara untuk menghentikannya, dan tentu saja, semakin lama mantra ajaib itu dilantunkan, kekuatannya akan semakin hebat. Lusinan batu yang telah jatuh karena dikirim terbang oleh Long Hao Chen, ia merasa heran, bahwa kekuatan tubuhnya memang membuat kemajuan besar.
terus-menerus menghancurkan batu-batu yang jatuh ini, itu membuat tangannya terasa sedikit mati rasa, akan tetapi, setidaknya dia bisa menghemat energi spiritual internalnya dengan cara ini. Bang, sinar emas merah bersinar sekali lagi. Sekali lagi ia mengaktifkan Shining Solar Strike. Long Hao Chen menggunakan dua teknik ini berturut-turut, hanya untuk membuat celah di kandang di sekitarnya, dan ia berhasil keluar, lalu berlari keluar dari dalam kandang tersebut. Kamu tidak akan berhasil keluar tepat waktu, kamu hanya bisa menyerah. Suara acuh tak acuh Huang Yi bergema, saat dia mengungkapkan senyum percaya diri. Wajah lembutnya dipenuhi dengan beberapa tanda tersembunyi, itu tentang kesombongan dan keangkuhannya. Long Hao Chen tidak meluncurkan serangannya, dia mengetahui, bahwa tanah telah menjadi sangat berbeda. Di atas tanah berpasir, muncul sejumlah cahaya kuning yang agak samar. Cahaya ini sama sekali tidak intens, tetapi masih ada di sana. Huang Yi samar-samar tersenyum. Apakah kamu tidak melihat apa-apa? Kalau begitu, tolong lihat sendiri, ucap Huang Yi. Setelah dengan ringan mengguncang tongkat di tangannya, sebuah pemandangan aneh segera terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba membengkak sambil mendorong tubuhnya setinggi 3 meter di udara, setelah dia terdorong, dan tanah yang membengkak mundur kembali, saat dia tiba di punggungnya, bahkan dia lebih cepat dari kecepatan Long Hao Chen. Tampaknya dalam sepersekian detik, jarak yang memisahkan Huang Yi dan Long Hao Chen telah meningkat hingga 100 meter. Entah itu untuk seorang pejuang atau ksatria, poin terpentingnya adalah, ketika mereka menghadapi seorang penyihir, itu harus berjarak cukup dekat. Melihat jarak yang memisahkan mereka meningkat begitu tiba-tiba, Long Hao Chen menjadi bingung. Segera, dia merasakan tanah di bawahnya bergetar dengan lembut, seketika saja gundukan tanah besar itu tiba-tiba menggenang dan bergetar. Tubuhnya pun langsung terlempar karenanya. Long Hao Chen meringkukkan tubuhnya di udara, mengubah arahnya ke tanah, tapi gundukan tanah itu terstimulasi, dan dengan kejam menyerangnya. Dia melambaikan pedangnya, dan memotong di bawah selaas. Kekuatan gundukan tanah yang besar itu telah melemparkan Long Hao Chen sekali lagi ke udara. Menyerahkan semua harapannya, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan itu, sepertinya seluruh stadion telah diberi kehidupan sebagai gundukan tanah yang tak terhitung jumlahnya, yang bergulung seperti gelombang. Huang Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh sambil mengendalikannya. Mengenakan senyum jahat, dia pergi sejauh mungkin sambil menatapnya dengan penuh ejekan. Mantra pengontrol bumi dari praktisi tingkat ke-6, Earth Waves. Ini adalah mantra pertahanan terbaik dari seorang penyihir yang menguasai bumi. Tidak hanya itu, tanah itu juga bisa membantu untuk menggeser arah tubuhnya sendiri, atau bergerak dengan cepat, itu juga dapat digunakan untuk memblokir serangan, atau untuk menyerang musuh, jadi, itu adalah teknik kontrol yang hebat, yang bisa menyerang dan bertahan. Selama musuh ada di tanah, dia hampir tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari kendali mantra ini, kecuali kekuatan lawannya yang begitu hebat, sehingga dia bisa menghancurkannya. Long Hao Chen bahkan tidak berikan waktu untuk jatuh, karena dia sekali lagi terlempar ke udara, dia bagaikan perahu kecil di atas ombak. Dari segala arah, gelombang bumi yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti membidik tubuhnya. Bahkan jika tubuh Long Hao Chen sangat tangguh, darahnya tetap keluar dari tubuhnya. Wasit berdiri di tempat yang sama, dan jauh dari medan perang ini, saat ia mengamati adegan ini dengan cermat sambil menunggu Long Hao Chen mengucapkan kata menyerah. Melihat perjuangan Long Hao Chen dengan gelombang bumi, Huang Yi tidak bisa menahan rasa kagum. Ksatria muda ini pasti lebih muda darinya, tapi dia sudah berlatih hingga ke tingkat kelima. Selain itu, tekad dan kegigihannya sangat nyata. Hanya saja, pada akhirnya dia hanya seorang ksatria. Dan di atas itu, Dianya adalah seorang penyihir ahli dalam bidang pengendalian. Ya, meskipun dia menghadapi seorang ksatria, dan apa yang terjadi pada saat ini sensasi kontrol penuhnya sangat luar biasa, terutama terhadap lawan seperti ini, ucap penonton. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen yang tiba-tiba terlempar ke udara, tiba-tiba saja berhenti dalam penerbangannya. Huang Yi hanya bisa samar-samar melihat cahaya ungu, yang telah muncul dari tempat yang tidak dikenal di tubuh Long Hao Chen. Segera, cahaya ungu yang terperinci muncul tanpa fondasi, dan secara mengejutkan mendukung tubuhnya dengan paksa sehingga dia tidak terus-terusan terhempas.
Kuah, teriakan yang marah terdengar sangat keras, dan mengejutkan semua orang yang hadir di sekitar stadion ketika aura langsung menyebar di sekitar cahaya berwarna ungu. 9 cahaya ungu bersinar melingkari simbol aneh di udara, saat tubuh besar muncul di bawah Long Hao Chen dan menangkapnya. Hao Yue, Hao Chen memanggil namanya, agak heran ketika dia membungkuk di punggung Hao Yue yang lebar, dan napasnya terengah-engah. Energi spiritual internalnya hampir sepenuhnya habis, itu telah memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Jika dia dilemparkan sekali lagi oleh gelombang bumi, dia mungkin akan benar-benar terluka. Itu benar, Hao Yue telah datang, di saat ia merasakan bahwa Long Hao Chen dalam bahaya, ia memilih untuk dipindahkan ke sisinya. Sinar hijau kebiruan yang cerah muncul di bawah tubuh Hao Yue, dan membawa beban tubuhnya dengan panjang 4 meter. Ketika dia berada di sisi Long Hao Chen, dia hanya bertingkah seperti anak yang manja serta penuh kasih sayang, dan mencari cinta. Tetapi pada saat ini, keenam mata pada tiga kepala Hao Yue benar-benar sedingin es. Mengambang di udara, dia dengan dingin menatap Huang Yi dari jauh. Tunggangan Ya, jadi dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Jenis tunggangan macam apa itu, gumam Huang Yi. Melihat Hao Yue, Huang Yi benar-benar heran. Bukankah itu sejenis kadal berkepala tiga? Tetapi dengan ukuran yang begitu besar, binatang ajaib ini hampir memberikan kesan tidak material. Namun, dia masih tahu mantra pengontrol angin yang dia sedang menggunakan. Akibatnya, dia diam-diam mencibir pada dirinya sendiri, berapa lama tubuh besar kamu akan mampu melayang di udara, begitu kamu jatuh, kamu akan berada di bawah pengaruh Earthwave aku. Dan Earthwave dapat bertahan selama 10 menit lagi, ucap Huang Yi. Huang Yi tidak berani ceroboh, di saat Hao Yue muncul dalam sekejap, dengan Earth Elemental Fairy-nya, dia mulai melantunkan mantra lain. Nyanyiannya adalah mantra, atau yang disebut Meteorite, sedangkan nyanyian peri elemental bumi miliknya adalah untuk mantra, atau yang disebut Falling Stone. Meteorite adalah mantra ofensif yang sangat kuat, tetapi meluncurkan meteorit tunggal yang bergerak sesuai dengan kontrol mage. Itu sangat cocok dengan efek area dari Falling Stone, yang secara alami, itu sangat meningkatkan potensi serangannya. Di saat sisi ini mengucapkan dua mantra, di sisi lain, Hao Yue mengucapkan tiga mantra. Dan lebih jauh lagi, ketiga atribut mereka sangat berbeda. Suara Little Light, Little Flame, dan Little Green, naik pada saat yang bersamaan. Nyanyian mereka dalam bahasa yang Long Hao Chen tidak mengerti. Itu benar-benar berbeda dari nyanyian manusia, itu berlangsung sangat singkat dan penuh semangat. Yang pertama menyelesaikan nyanyiannya adalah Little Light, lingkaran emas muncul, dan mengelilingi kepalanya yang besar. Little Light mengangkat kepalanya, lalu menyemburkan cahaya terang yang mencolok di udara. Segera, awan emas muncul di udara, dan seketika, seberkas cahaya jatuh dari awan, dan itu ditujukan ke tubuh Long Hao Chen. Kehangatan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Hao Chen hanya bisa merasakan kalau energi spiritual cair di tubuhnya sedang dalam semacam agitasi total, melompat-lompat dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu memulihkan kekuatannya. Radiant World adalah keterampilan Knight Ksatria dari tingkat kelima. Itu juga dikenal sebagai Spiritual Replenishment, skill ini memiliki batasan yang sangat besar, itu hanya bisa digunakan di antara pengguna elemen yang ringan. Itu adalah mantra yang digunakan untuk mentransfer energi spiritual, mantra yang jauh lebih jelas daripada skill storing power dalam keterampilan rahasia Ksatria. Terlepas dari apakah mereka Ksatria Guardian atau Ksatria Retribusi, sangat sedikit yang belajar untuk menggunakan keterampilan ini. Tanyakan kepada diri sendiri, siapa yang mau mentransfer energi spiritualnya ke orang lain. Namun, Little Light bisa menggunakan mantra ini, dan dia langsung menggunakannya pada tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa dalam hampir sepersekian detik, lebih dari 50% energi spiritual internalnya telah pulih saat ia segera meluruskan postur tubuhnya, tetapi masih duduk di atas tubuh Hao Yue. Karena Huang Yi dan peri elemental buminya mengucapkan mantra mereka terlebih dahulu, Falling Stone dan Meteorite segera selesai secara bersamaan. Di langit, bebatuan ukuran besar jatuh. Secara bersamaan, kilau cahaya kuning muncul bersama dengan batu bundar yang sepertinya memancarkan suara mendesing, dan mengarah langsung ke Long Hao Chen. Long Hao Chen masih duduk di punggung Hao Yue, ia mulai berdiri tegak dan tak bergerak.
Dia secara alami tahu niat Hao Yue melalui koneksi mereka, di bawah pedang api di tangannya, kilau storing power mulai naik. Flame kecil meraung di udara, ketika segi enam merah menyala naik di atas kepalanya, dan kedua matanya yang kecil berwarna merah menyala bersinar dalam warna merah yang mempesona. Bang! Api tiba-tiba naik di sekitar tubuh Hao Yue, lalu naik ke udara, dan mengubah sebagian besar batu yang jatuh itu langsung menjadi abu. Ketika itu bertabrakan dengan meteorit yang ditembakkan ke arahnya, efeknya tidak berbeda. Saat meteorit itu mendekati Long Hao Chen, api kecil menggerakkan kepalanya yang besar, hanya bertabrakan dengan meteorit ini saja, yang momentumnya sudah sangat berkurang. Mantra Little Green selesai pada saat ini, cahaya hijau yang kaya menyinari punggungnya secara instan sambil membentuk segi enam berwarna hijau, saat badai diproduksi dan disemprotkan dari punggung Hao Yue. Munculnya badai ini nampak tidak bagus, rasanya seperti kentut, tetapi hasilnya menakjubkan. Tubuh besar Hao Yue didorong oleh Wind Pillar. Secepat meteor yang mengejar bulan, dia terbang langsung ke arah Huang Yi. Wush wush wush. Hao Yue tidak mengaktifkan penerbangan, tetapi lebih lanjut menambahkan bantuan tambahan dari Wind Pillar, dan itu bisa membuatnya meluncur di udara untuk waktu yang singkat. Tiga kepala Hao Yue memiliki kecocokan yang sempurna. Little Light merawat serta memulihkan energi spiritual Long Hao Chen, Little Flame menciptakan pertahanan, dan Little Green menciptakan penerbangan. Hah, atribut tiga binatang ajaib, ucap Huang Yi kaget dan menatap dengan kosong, bebatuannya baru saja jatuh setelah rusak di saat Hao Yue sudah semakin dekat. Tidak baik, gumam Huang Yi sambil buru-buru mengendalikan gelombang bumi dengan maksud melarikan diri, teknik Earthwave juga mengkonsumsi beberapa energi spiritualnya, dan di samping itu, dari serangkaian perkelahian sebelumnya dengan Long Hao Chen, konsumsi energi spiritualnya sudah sangat besar. Dia sudah tidak punya cara untuk meluncurkan serangan lain. Yang bisa dia lakukan adalah menjauhkan jarak mereka, dan menunggu Long Hao Chen jatuh ke tanah. Tapi akankah Long Hao Chen memberinya kesempatan ini? Long Hao Chen melompat keluar dari belakang Hao Yue, dan menembak ke depan seperti panah, wush. Little Green menyemburkan pilar angin yang lebih kecil, dan dengan mengarahkannya ke bawah kaki Long Hao Chen, itu mampu membuat kecepatannya hingga mencapai batas ekstremnya. Teknik Earthwave benar-benar digunakan secara cerdik oleh Huang Yi, ketika Huang Yi mengerahkan kendalinya di bawah kakinya untuk mengubah arah. Dengan cahaya putih, daya tarik yang tangguh menyeret Huang Yi, dan itu benar-benar telah membuatnya heran saat menuju ke arahnya, dan pada saat berikutnya, pedang api Long Hao Chen yang menyala sudah ada di depannya. Tungku Sein Spiritual, Pull, ucap Long Hao Chen. Sebelumnya, Long Hao Chen ingin menggunakan keterampilan ini dengan segera setelah dia berada dalam jarak 20 meter dari musuhnya, tetapi dengan secara paksa dijauhkan darinya oleh kemunculan kandang batu yang tiba-tiba muncul. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan lagi saat ini? Hao Yue dengan empat anggota kakinya yang kokoh jatuh ke tanah, dan mengisi daya ke arah Long Hao Chen. Little Green membuka mulutnya untuk bernafas, lalu mengerahkan kekuatan yang sangat menyedot untuk menarik sesuatu, dan segera, bola angin lainnya diciptakan untuk membantu Long Hao Chen jatuh dengan lembut di tanah. Ketika Huang Yi kembali sadar, tiga kepala ganas dan besar sudah di depannya, dan mengelilinginya dari tiga arah. Bernafas dengan keras, Flame kecil menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, sepertinya Flame kecil telah menganggapnya seperti makanan lezat. Tidak, aku mengaku kalah, teriak Huang Yi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.